Oke teman-teman, akhirnya kita sudah sampai di perbatasan PLBN Badau yang ada di Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Jadi nanti kalau kita melewati pos paspor itu ke sana, nanti akan ketemu perbatasan dekat dengan Sarawak, Malaysia. Tepatnya itu di daerah Lupu Antu. Kita mau langsung ke sana. Jadi sebetulnya ada dulu, kalau orang-orang yang sekitaran sini pasti tahu bentuk PLBN yang dulu seperti apa. Tapi kalau yang sekarang ini memang benar-benar udah keren, udah megah gitu. Nah, di sini untuk kedatangan ataupun kepulangan itu nggak terlalu sibuk, nggak kayak yang berada di dekat perbatasan Nikong sana. Karena memang ini baru dibuka sekitar tahun 2017, sama dengan yang ada di Arok Samba sana. Nah, kalau yang di perbatasan Entikong itu memang udah lama sekali di sana. Nih, jadi kalau melihat dari sini kurang lebihnya semacam ini. Ini keberangkatan, yang sebelah sana kepulangan atau kedatangan. Jadi kita kalau masuk ke arah Malaysia, lewatnya dari sini ya. Di dalam sana ada pos cop paspor gitu ya. Lewatnya sini. Lewatnya sini aja ya. Oke. Oke, makasih ya. Sebelah sana. Bisa. Nanti baliknya lewat. Oh, baliknya lewat sebelah sana. Oke, makasih. Saya coba jalan. Oke, kita coba jalan. Ini panasnya luar biasa di sini. Ini jadi mobil. Ada tulisan di sana jalur angkutan umum bis, jalur angkutan kendaraan pribadi, jadi lewatnya sini. Ah, mereka untuk masuk sampai nanti ke arah Malaysia sana, barang-barang akan diperiksa di sebelah sini. Nah, ini masuknya kurang lebih. Nanti orangnya di sana cop paspor, Bang. Mari, Bang. Oke, kita langsung menuju ke titik nolnya. Ada perbatasan tempat kayak semacam pagar gitulah. Dari sini ke sana paling sekitar 150 meter. Nah, ini keberangkatan, nanti keluarnya di sini. Dan lengang, saya perhatikan memang lengang. Kalau yang di daerah Entikong itu banyak sekali aktivitas atau kesibukan warga. Entah itu porter ya, atau warga Indonesia mau ke Malaysia atau sebaliknya gitu. Nah, ini kalau kita lihat dari sisi belakang kurang lebih semacam ini. Oke, sekali lagi saya kemarin ceritanya dapatkan komentar. Jadi waktu saya buatkan video tentang perbatasan yang ada di Temaju, yang kebetulan tempat kita itu memang masih belum jalan aspal gitu ya. Nah, di situ ada sebagian yang berkomentar bahwa Indonesia untuk masuk ke Malaysia itu hanya bisa melalui jalur sungai, laut ataupun jalur udara, kata mereka. Jadi tidak ada istilahnya Kalimantan itu ada negara lain selain Indonesia. Mungkin ini orangnya jauh dari daerah Kalimantan, jadi mereka itu atau orang itu belum terlalu paham tentang keberadaan Pulau Kalimantan. Jadi kalau Pulau Kalimantan itu sebagai tambahan informasi ditinggali oleh 3 negara. Jadi dalam satu pulau ini ada 3 negara. Yang terbesar atau wilayah yang terbesar itu adalah Indonesia. Kemudian ada wilayah selanjutnya itu Malaysia, yang disebutnya Sarawak dan Sabah itu. Dan yang ketiga itu negara Brunei Darussalam. Yang tadi punya komen semacam itu mungkin belum terlalu mengenal daerah sini, makanya dianya
taunya kalau di Kalimantan itu hanya milik Indonesia, padahal di tanah Kalimantan atau di pulau Kalimantan itu ditempati oleh 3 negara. Oke, ini kita sampai di perbatasannya. Jauh juga ya dari sana untuk sampai ke perbatasan sini. Jadi kalau misalkan mereka nggak bawa mobil, lumayan capek untuk sampai jalan untuk sampai ke sana. Pos punyanya Malaysia sana. Ini. Oke. Ini kira-kira perbatasan antara titik nol yang ada di Indonesia. Antara Indonesia dengan Malaysia. Indonesianya namanya Nangabado, Malaysianya namanya Lubu Antu. Nah, ini titik terakhir. Ini titik terakhir, jadi ada pintu gerbang ini. Bisa dikatakan sebagai batas negara kita di sini. Setelah ini batas netral. Bisa dikatakan batas netral sampai ke arah sana, itu ada yang warna hijau. Itu berarti sudah masuk wilayah batas Malaysia. Sama di mana tempat, ada semacam tanah kosong yang netral gitu. Yang memisahkan antara wilayah satu negara dengan wilayah negara lain. Jadi dari sini ini bisa dikatakan titik nolnya ke sana, itu sudah masuk ke Indonesia. Nah, sedangkan kita mau ke sana, itu udah masuk ke Sarawak, Malaysia. Jadi keren ya di sini perbatasannya. Udah kelihatan megah, dan tapi memang sekali lagi di sini belum terlalu ramai, belum terlalu sibuk untuk pengunjung yang melewati jalur ini, PLBN ini. Jadi itu aja mungkin teman-teman yang bisa saya lihatkan gambaran perbatasan ataupun perjalanan saya, gambaran perjalanan saya dari Putu Sibau, Kota Putu Sibau menuju ke perbatasan PLBN Bado sini. Kira-kira 3 jam, menempuh perjalanan sekitar 3 jam, dan sampai sini kita bisa lihat sendiri kondisi wajah baru muka Indonesia di depan muka Malaysia. Ya, istilahnya berhadapan antara batas Badau dengan batas Lubu Antu yang ada di Sarawak, Malaysia sana. Kalau sekitaran sini, sebagian besar warganya adalah suku Dayak Iban. Jadi tadi di tengah-tengah perjalanan kita udah banyak ketemu dengan kayak semacam rumah-rumah panjang, rumah adat warga Dayak Iban. Nah itu udah berderet itu di sepanjang jalan dari Putu Sibau sampai ke arah sini. Itu aja, mudah-mudahan ini sedikit bisa bermanfaat. Mudah-mudahan bisa membuka wawasan mata kita. Indonesia itu luar biasa luas. Jadi untuk sampai ke sini, kalau misalkan kita dari Kota Pontianak untuk sampai ke sini mungkin butuh waktu sekitar 2 hari. Nah, ini yang mobil dari Malaysia masuk dari sini. Itu aja mungkin, mudah-mudahan ini sedikit bisa bermanfaat. Terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.